Bila Jakarta, Jawa Barat, Banten, kita solid. Ini kan jangkauannya banyak di sini nih. Solid, insya Allah, maka insya Allah kita bisa berangkat menuju putaran kedua, insya Allah. Target kita sederhana, masuk putaran kedua. Itu targetnya sederhana. Dan kita sampaikan bahwa dengan masuk itu insya Allah nanti momentum akan terbangun. Dan yang kita sampaikan pada semua, ini bukan memenangkan Anies dan Muhaimin. Ini bukan memenangkan partai koalisi. Ini adalah memenangkan gerakan perubahan untuk mengembalikan marwah dalam berkehidupan kebangsaan. Mengembalikan marwah dalam kehidupan bernegara. Mengembalikan kehidupan keluarga dalam suasana normal, di mana kebutuhan pokok terkendali harganya, di mana lapangan pekerjaan tersedia dengan lebih mudah, di mana pendidikan tersedia secara setara untuk semua. Agenda-agenda itu insya Allah yang akan kita tuntaskan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Diberikan ridhonya. Dan insya Allah apa yang kita kerjakan menular di tempat-tempat yang lain.